Assalamu alaikum, halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to global firepower ranking. And is it valid? This video is by Lisma Miltech, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, guys, let's get started with this video. Okay, so this is the global firepower ranking of different countries, and I guess they're going to be covering it based on tahun 2021. Indonesia menduduki peringkat ke-16 dalam kekuatan militer dunia. Peringkat tersebut berdasarkan situs Global Firepower atau GFP. Global Firepower cukup populer di Indonesia, banyak digunakan sebagai referensi, mulai dari fanpage militer, channel YouTube militer, sampai berita-berita di media massa mainstream. The Global Firepower merilis peringkat negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Tidak hanya netizen, data dari Global Firepower digunakan dalam materi pendidikan. Dalam modul pelajaran yang diterbitkan oleh Kemdikbud pada modul pelajaran IPS untuk SD, disebutkan ranking Indonesia menurut GFP sebagai peringkat ke-16 di dunia dan yang pertama di Asia Tenggara. Lembaga resmi di Indonesia juga menggunakan ranking Global Firepower sebagai acuan. Dalam paparan tentang sistem keamanan laut di Bakamla, Wakil Ketua MPR RI menggunakan data ranking GFP dalam slide presentasinya. Data dari GFP juga dijadikan acuan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dan yang lebih hebat lagi, Global Firepower Index digunakan sebagai indikator dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Dalam lampiran tersebut, indeks GFP merupakan salah satu indikator dalam sasaran menjaga stabilitas keamanan nasional. Target RPJMN hingga tahun 2024 adalah mencapai Power Index GFP 0,20. Pertanyaannya, seberapa valid ranking yang dibuat oleh Global Firepower? Layakkah ranking tersebut disikapi secara serius dan dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan? Dalam ranking GFP tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-16, tepat di bawah Jerman dan di atas Arab Saudi. Menurut ranking tersebut, Indonesia berada di atas Spanyol, Australia, Israel, Kanada, Taiwan, Korea Utara, dan 124 negara lainnya. Jika kita suka overproud, tentu ranking tersebut sangat membanggakan dan wajib kita gembar-gemborkan. Tapi jika kita berpikir realistis, peringkat tersebut terasa janggal. Banyak negara-negara yang rankingnya di bawah Indonesia terkenal memiliki militer yang kuat dengan dukungan alutsista yang canggih dan modern. Dan kalau kita mau melihat lebih teliti lagi, ada yang jauh lebih janggal dalam peringkat GFP. Coba lihat ini, dalam peringkat yang lebih spesifik, yakni peringkat kekuatan angkatan laut, yang menduduki peringkat pertama adalah China atau Tiongkok, peringkat kedua Rusia, ketiga Korea Utara, dan keempat Amerika Serikat. Sungguh prestasi yang luar biasa bagi Korea Utara, karena mampu mengungguli Amerika Serikat yang memiliki armada kapal induk yang berpatroli di seluruh dunia. Bravo. Bravo. I would have never thought that North Korea would. Mengapa rankingnya bisa aneh seperti ini? Ini karena Global Firepower hanya menghitung kuantitas, tidak memperhatikan kualitas. Untuk menghitung ranking kekuatan militer negara-negara di dunia, Global Firepower menggunakan data kuantitas lebih dari 50 faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya jumlah tentara, jumlah pesawat tempur, jumlah tank, jumlah tiap-tiap jenis kapal, dan lain-lain. Selain alutsista, faktor lain yang diperhitungkan adalah jumlah penduduk, produksi dan konsumsi BBM, luas wilayah, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut kemudian dihitung dengan formulasi khusus yang didesain oleh tim GFP untuk menghasilkan skor yang disebut Power Index. Semakin kecil nilai Power Index, berarti semakin bagus. Tetapi, ada beberapa permasalahan dalam ranking GFP. Yang pertama adalah data-data yang digunakan. Data-data yang digunakan dikelompokkan dalam kategori tertentu dan hanya dihitung berdasarkan kuantitas.
Misalnya tank, hanya dihitung berapa jumlah tank yang dimiliki oleh suatu negara, tidak dipertimbangkan jenis dari tank tersebut. Ini artinya, satu buah tank AMX-13 buatan tahun 60-an yang dimiliki Indonesia akan menghasilkan skor yang sama dengan satu tank Leopard 2 A7 terbaru milik Jerman. Maka, jika kita lihat dalam ranking kekuatan tank, Indonesia berada di ranking 46. Jauh di atas Jerman yang berada di peringkat 55. Ini karena Indonesia memiliki 332 tank, sedangkan Jerman hanya 224. Tentu, jangan ditanya jenisnya. Demikian juga dengan pesawat tempur, kapal perang, dan sebagainya. Untuk memahami, mari kita analogikan jika kita akan meranking orang paling kaya di suatu desa. Salah satu indikator kekayaan adalah jumlah mobil yang dimiliki. Ada tiga orang yang memiliki mobil. Yang pertama, Pak Tejo, juragan rental. Dia punya 4 mobil yang terdiri dari 3 Avanza dan 1 Innova. Berikutnya, ada Pak Iwan, seorang pengusaha, punya 3 mobil. Satu mobil Alphard sebagai mobil keluarga, Jeep Rubicon untuk pergi mancing, dan satu buah Lamborghini untuk yang lainnya. Yang ketiga, namanya Pak Sugito, Sugito dari Kuhantu. Dia bos komplotan tahu bulat, memiliki 7 armada mobil sport. Mobil sport ini saat dinyalakan harus sambil melakukan sport, alias didorong. Motoba sport ini rata-rata keluaran era Orde Baru. Dari data di atas, maka ranking orang terkaya nomor 1 adalah Pak Sugito, karena mobilnya paling banyak. Ranking kedua adalah Pak Tejo, dan urutan ketiga Pak Iwan. Kira-kira seperti itulah ranking ala GFP. Yang dihitung adalah kuantitas, baik dari jumlah alutsista, jumlah personil militer, hingga jumlah penduduk. Indonesia mendapatkan keuntungan karena memiliki wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, dan personil militer yang relatif banyak. Kemudian, permasalahan kedua, bagaimana metode atau rumus yang dipakai untuk mendapatkan skor tersebut. Situs Global Firepower tidak merinci perhitungan statistik apa yang digunakan untuk mendapatkan skor power index tersebut. Tentu, ini penting untuk ditanyakan. Bagaimana membandingkan skor yang diperoleh dari alutsista yang berbeda jenis yang tidak akan pernah bertemu di medan tempur. Misalnya, antara tank dengan kapal selam, berapa skor yang dihasilkan oleh satu unit tank, dan berapa untuk kapal selam, bagaimana menentukannya, dan apa dasar penentuannya. Yang ketiga, tentang kevalitan data yang digunakan. Hal ini diakui sendiri oleh situs Google Firepower di bagian disclaimer. Data-data yang digunakan diambil dari berbagai sumber eksternal, misalnya Wikipedia, data yang dikeluarkan oleh masing-masing negara, dan dari sumber-sumber lain. Masing-masing sumber tersebut memiliki derajat akurasi yang berbeda-beda. Akurasi data dari Global Firepower tergantung dari akurasi data sumber-sumber tersebut. Dengan demikian, peringkat dalam Global Firepower tidak bisa benar-benar menggambarkan kekuatan militer suatu negara. Peringkat tersebut hanya menggambarkan perbandingan kuantitas faktor-faktor kekuatan militer. Padahal, selain kuantitas atau jumlah, kualitas juga sangat berpengaruh. Maka, jika target kita hanya ingin meningkatkan Global Firepower Index agar rankingnya naik, caranya cukup mudah. Tinggal memborong tank ringan yang banyak, kalau perlu tank second biar lebih murah. Kemudian, membuat kapal patroli dan KCR sebanyak-banyaknya. Juga, memborong pesawat tempur bekas yang murah-murah. Dijamin, Indonesia langsung masuk 10 besar, bahkan 5 besar peringkat Global Firepower. Menentukan peringkat kekuatan militer negara di dunia merupakan hal yang sangat sulit. Bahkan, hampir tidak mungkin dilakukan secara akurat. Selain karena ada banyak sekali faktor yang berpengaruh, juga banyak data-data yang pastinya dirahasiakan oleh masing-masing negara. Jumlah pesawat tempur, jumlah tank dan kapal perang memang terbuka dan tidak dirahasiakan. Tetapi, jumlah persediaan rudal dan persediaan amunisi masing-masing alutsista merupakan data yang sangat sulit untuk didapatkan. Padahal, kepemilikan jumlah amunisi tersebut sangat menentukan untuk bisa memenangkan pertempuran.
data dari Global Firepower selainnya hanya sebagai gambaran kekuatan militer negara-negara dari segi kuantitas. Tidak seharusnya dijadikan acuan sebagai dasar sebuah kebijakan. Sampai jumpa. Crazy. Like I said, I don't know how much of that I would believe, because seeing North Korea having more naval fleet than United States, and then Colombia being ahead, I think, as well, like, I don't know. But like I said, I need to see the actual data to believe it, and see based on what factors did they consider these countries to be at certain level. But overall, I guess, to see Indonesia being on the top 16, or making it in the 16th position, or being on the top 20, is pretty interesting. And they need to be vigilant, and they need to have the hardware to be able to defend such a large landmass, right? Like I mentioned, Indonesia, mashallah, is way bigger than North America. So that's Canada as well as United States combined, right? And that's a big area to defend and protect. So really cool, guys. Thank you very much for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. My daughter's calling me, so I gotta head out now. If you guys enjoyed this video, then please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And as always, thank you very much, guys, for all your love and support. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care, and wassalam.